Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penggemar dan pecinta MMA dimanapun kalian berada. Oke, kembali di sini kita akan membahas dan mengulas kabar-kabar terbaru dan terupdate, tentunya kabar seputar dunia UFC. Dan kabar yang pertama di sini ada Tony Ferguson yang mengalami nasib mengenaskan, yaitu sudah kalah lagi secara beruntun. Jadi kalah secara beruntun, musuh bebuyutan Khabib Nurmagomedov ini disebut layak untuk pensiun. Melansir Belasport.com, legenda UFC Daniel Cormier menyebutkan bahwa Tony Ferguson yang menelan kekalahan secara beruntun sudah layak untuk pensiun. Tony Ferguson tercatat menelan kekalahan pada 3 pertandingan terakhir secara beruntun. Tentunya kekalahan ini membuat kredibilitas Tony Ferguson sebagai petarung yang diperhitungkan mulai dipertanyakan. Pasalnya, dia pernah mengoleksi 12 kemenangan beruntun sebelum 3 kekalahan yang menerpanya. Petarung berjuluk El Cucuy itu juga sempat menjadi juara interim kelas ringan UFC berhadapan dengan sang juara sejati Khabib Nurmagomedov. Adapun begitu, pertandingan antara Khabib Nurmagomedov versus Tony Ferguson tidak kunjung terwujud hingga sekarang. Nasib naas pun malah menimpa Ferguson saat melawan Justin Gaethje pada pertengahan tahun lalu. Tony Ferguson kehilangan sabuk juara interim miliknya usai dihajar oleh Gaethje lewat technical knockout atau TKO di ronde kelima. Sedangkan kekalahan kedua didapatkan Ferguson saat melawan Charles Oliveira yang kini menjabat sebagai juara divisi kelas ringan. Oliveira bisa mendominasi laga dan meraih keputusan angka mutlak atas Tony Ferguson pada acara UFC 256. Adapun yang terakhir, Ferguson juga kalah dominasi dari Benil Darius yang meraih keputusan angka mutlak. Hal inilah yang menyebabkan Daniel Cormier percaya masa-masa kejayaan petarung asal Amerika Serikat tersebut sudah habis. Meskipun demikian, Cormier juga tidak menampik Ferguson merupakan petarung kelas pada masanya. Tony Ferguson sebagai seniman bela diri tingkat atas sudah usai, saya percaya itu. Begitulah dikatakan oleh Cormier kepada SPN, dikutip Belasport.com. Dia bertarung dengan baik, dari yang terbaik. Tetapi pertarungan itu sudah pernah dimenangkan Ferguson. Dia tidak hanya kalah, tapi juga sudah mendominasi. Dia sekarang telah kalah 11 ronde secara beruntun dan tidak kompetitif. Jadi, saya kira Tony harus mundur dan kami perlu melihat kemana lagi dia akan melangkah. Begitu diujar oleh Cormier. Ya, memang kita bisa sama-sama melihat kalau Tony Ferguson sudah 3 kali kalah secara beruntun, tentunya hal ini membuat Tony Ferguson harus berpikir keras untuk maju lagi ke oktagon. Berita menarik lainnya masih membahas seputar Tony Ferguson yang dikutip dari serambinews.com, di mana di sini petarung kelas ringan UFC yaitu Tony Ferguson belum melambaikan bendera putih pasca menelan kekalahan 3 kali secara beruntun. Nasib sial kembali menghampiri Tony Ferguson ketika tampil pada UFC 262 Minggu 16 Mei 2021 berhadapan dengan Benil Darius. Tony Ferguson yang membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan status elit kelas ringan justru kembali menelan kekalahan. Sosok berjuluk El Cucuy itu ditumbangkan Benil Darius melalui keputusan mutlak alias unanimous decision. Hasil tersebut membuat Ferguson menerima 3 kali kekalahan beruntun setelah sempat mengantongi 12 kemenangan tanpa putus. Pada usia yang sudah menyentuh angka 37 tahun, banyak yang menilai jika karir Ferguson sudah habis. Dia seolah tidak mampu bertarung dan bertahan ketika menghadapi lawan-lawan yang lebih muda. Tony Ferguson bahkan seperti kesulitan mengembangkan teknik bertarungnya yang dulu dipuji-puji ahli dalam serangan atas maupun bawah. Selama menghadapi Benil Darius misalnya, Tony Ferguson tampak kesulitan untuk melepaskan diri dari grappling kuat sang lawan. Khabib Nurmagomedov sebelumnya juga sudah memberikan pernyataan bahwa karir dari Ferguson sudah habis. Dan kini, Ferguson sudah kehilangan status sebagai petarung elit kelas ringan setelah ditumbangkan oleh Benil Darius.
Meskipun banyak yang menilai jika karirnya sudah habis, petarung Amerika Serikat itu belum mau menyerah. "Saya tidak akan menyerah," begitu ditulis oleh Ferguson dikutip belaspot.com dari Twitternya. Usai memenangi pertarungan kontra Tony Ferguson, Benil Darius memberi dukungan moral kepada sang lawan. Darius meminta para penggemar Ferguson untuk tetap mendukung El Cucuy meski saat ini sedang dalam titik rendah karirnya. "Jangan mendukung dia hanya pada saat tertentu dan sekarang dia sedang tidak hebat. Lupakan yang tidak hebat itu." Begitulah diucap oleh Darius pada konferensi pers pasca UFC 262 dikutip dari ESPN. "Jika Anda seorang penggemar Tony, jadilah penggemar Tony selamanya," ucap dia menambahkan. Tony Ferguson sebelumnya sering disebut sebagai salah satu petarung terhebat di kelas ringan. Dengan mengantongi 12 kemenangan secara beruntun selama periode tahun 2013 sampai 2019 adalah bukti bahwa ketangguhan Ferguson bisa dipertahankan. Dia juga kerap digadang-gadang sebagai lawan tersulit yang akan dihadapi Khabib Nurmagomedov. Akan tetapi, rencana pertemuan antara Ferguson dan Khabib Nurmagomedov di oktagon tidak pernah terjadi karena duel selalu batal dengan alasan yang berbeda-beda. Ya, memang begitulah nasib, kita tidak tahu. Dulu Tony Ferguson dipuja-puja dengan 12 kali kemenangan secara beruntun, namun mungkin faktor usia dan keberuntungan yang berpihak kepada Tony Ferguson sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, semoga saja ini bisa menjadi pelajaran buat Tony Ferguson. Jikalau dia ingin tetap bertahan lagi di oktagon, mungkin dia akan terus bertahan menggali performanya agar lebih baik lagi.